Selamat tinggal channel Sabar Usaimi. Sekejap saya pasang mic ni. Okey, video hari ini video yang akan ada campur beberapa konten sikit yang menarik untuk korang. So, sebelum tu saya nak announce dengan korang bahawa saya baru saja launch satu brand yang dipanggil sebagai Leaf Alpha. So Leaf Alpha ni adalah baju clothing line. So kalau dulu tahun 2015 saya pernah buat brand nama Newborn Legends, memang waktu tu alhamdulillah banyak gila feedback ataupun dapat banyak gila sambutan tahun 2015. Dan brand tu memang orang kata dekat Malaysia antara top fitness brand lah. Dan saya discontinue sekejap agak lama dan fokus pada supplements. Now saya relaunch brand baru iaitu Leaf Alpha. So apa brand Leaf Alpha ni adalah brand yang baju fitness tapi kita combinekan dengan lifestyle. Okay, so baju fitness kita combinekan dengan lifestyle. So orang boleh pakai baju ni untuk sama ada korang nak train kat gym ataupun korang nak pergi jalan-jalan tapi korang still bawa entity atletik tu. Okay, so baju dia adalah baju menggunakan kain yang memang microfiber, yang light microfiber, bukan microfiber yang biasa tapi microfiber yang selesa. So microfiber yang sesuai juga untuk korang lifestyle. Baju ni fit dekat bahagian lengan, so kalau korang ada biceps ke triceps dia akan buat korang nampak lebih tertarik lah. So Leaf Alpha, kenapa nama Leaf Alpha? Okay, sebab saya masa nak buat brand tu saya fikir lama jugalah kan. So Leaf Alpha adalah Leaf tu bermaksud untuk orang yang minat lifting. Alpha pula bermaksud alpha adalah leader. Okay, alpha adalah leader sesuatu kumpulan. So kita nak ada orang yang brand ni adalah untuk orang yang ada mindset untuk jadi leader dalam sesuatu apa yang dibuat lah. So yang paling penting adalah kita boleh lead diri kita sendiri untuk buat transformation, untuk jadi lebih baik dari segi mental, dari segi fizik dan sebagainya. So ni baju Leaf Alpha, kalau korang tengok ni, ni yang actually yang basic edition. So saya ada baru continue dengan dua design. So ini adalah basic edition Leaf Alpha, hanya ada design kat sini. Ni sesuai untuk orang yang minimalist. Saya sendiri suka minimal design. So kalau saya kadang suka pakai baju kosong je. So instead of baju kosong, saya rasa bosan kan. So baju kosong kadang cotton. So kita nak pakai baju yang selesa tapi dalam masa sama kita tak nak macam terlalu menyelah. So ni edition yang Leaf Alpha. So korang boleh tengok ni logo Leaf Alpha. Okay, kalau korang tengok bahagian lengan pun, saya pakai ni size L. Bahagian lengan pun dia agak fit sikit untuk supaya korang rasa macam fit lah badan korang kan. So saya buka sekejap ni. Okay, ni bahag ni baju size L. Saya pakai ni Leaf Alpha logo, simple je logo. Harga saya akan bagi tahu kemudian. Yang untuk ni, ni entry. Ini baju yang basic, Leaf Alpha basic edition. So yang ini akan jadi yang Leaf Alpha basic edition ni akan jadi yang paling mampu milik lah. So semua orang, saya memang yang suka pakai baju plain ke apa, korang give it a try baju ni, okay? Satu lagi, yang ini iaitu dipanggil sebagai Army Green, okay? Army Green ataupun boleh katakan khaki, warna khaki, bukan kaki eh. Khaki iaitu ni, Leaf Alpha dekat depan, bahagian depan. Dan juga dekat sini ada sleeve tepi. Ha, yang ini style sikit. Hari ini rutin kita pakai baju Leaf Alpha. So rutin hari ini upper body, so korang boleh screenshot rutin ni. Dan fokus hari ini adalah untuk strength training. So guys, tadi saya baru timbang. Hari tu saya punya berat 72.4. 72.4. So hari ini nak tunjuk korang update kan, sebab ni kan bulking, lean bulking update kan. So nak tunjuk korang lah apa progress. Okay, kalau korang tengok sini, saya pun dah buang air besar ni. Now berat saya 72.7. Lepas minum tadi, naik 300 gram. So ni lebih kurang dalam seminggu kan kita punya last kali kita record kan. So korang boleh tengok video yang kat sini. So tu yang first saya record dulu berapa saya punya berat. Now dah 72.7, kita akan update kat sini. So kalau dalam range 200 gram, 300 gram per week tu still dalam kategori tak over sangat. Intro workout, I mean a shred flavor green apple. So kita ambil satu scoop. So siapa yang tak tahu lagi, mungkin yang first time tengok video ni, intra workout adalah supplement yang kita minum sewaktu training. Okay, biasanya intra workout supplements adalah BCAA dan electrolytes lah. Macam ni adalah intra workout BCAA plus ada L-carnitine. So satu scoop, jom start workout. Okay guys, so sekarang kita dah sampai ke barbell band over row. So baju ni,
Saya nak tukar lagi satu baju. Mesin ni. Kita nak try. Okay, so ni. Military green version Leaf Alpha, yang ini lebih premium. Okay, tadi yang tadi tu adalah basic punya line, Sony premium line. Dekat sebelah sleeve ada satu Leaf Alpha punya short logo ataupun logo yang kecil. Satu lagi kita ada dia punya font typography Leaf Alpha Athletics. So baju ni kalau korang tengok sendiri memang nampak style gila kan. Okay, so korang stay tune, okay? Saya akan bagi detail. Saya harap korang kalau nak try, saya akan bagi promo juga kepada korang yang masa baru launch ni, so make sure korang stay tune sekarang nak buat Barbell Battle Room.